Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa juduhihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita muliakan jemaah sahabat para hujjah para orang tua bil khusus ketua Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Mukarramah Ustaz Bapak Haji Li'an Haji Ahmad. Dan kita berjumpa di sini dengan pembaca pengumuman suatu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-dharain illa annahu qad babul kunhiyati babuliyah. Ya sunnatun muhakkalatun la tazibu illa bin nazar wa la yadhu wa la yudhi'u illa al-ibru wal baghru wal ghanam. Wa abdaluha badanatun summa baqaratun summa dahidan summa dahidatun summa adun summa syirkum min badanatin wa abdu wa sabus siyatin abdalu min badanatin. Babun budhiyati babudhiyat. Ya sunnatun muakkadatun. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. La tazibu illa bin nazar. Tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Wa suri'at bisanati saniyah minal hijrah. Disyariatkan kurban itu pada tahun kedua minal hijrah. Bertepatan disyariatkan melaksanakan sholat Idul Adha. Pada tahun kedua inilah banyak disyariatkan di dalam arkanul Islam. Selama 11 tahun Nabi berdakwah di dalam menyebarkan Islam, yang pertama kali Nabi memperkenalkan mereka tentang Tuhan yang disembah di alam dunia, untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan mereka menyembah berhala dan menyembah batu dan api. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa warrahmanur rahim. Sifatnya Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nabi kenalkan kepada suku bangsa Quraisy di kota Mekah. Pada tahun ke-11 daripada kenabian, tanggal 27 Rajab, disitulah disyariatkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian tahun 12, tahun 13, Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Pas 2 tahun Nabi di Madinah, pada tahun kedua daripada hijrahnya Nabi, Allah syariatkan yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan Allah turunkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada tahun kedua minal hijrah, menjelang
Hari Raya Idul Fitri, Allah wajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mengeluarkan zakat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih. Wassalam. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat dan dia melaksanakan ibadah salat. Aqimus salata wa atuz zakat. Pada tahun kedua inilah disyariatkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama kali dilaksanakan 7 bulan kemudian disyariatkan untuk berkurban sekaligus disyariatkan melaksanakan sholat Idul Adha. Allah turunkan ayat Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau ya Muhammad, yakni kepada manusia. Yang Allah minta kepada kita, fasholli rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Jadi nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Pertama, nikmat panjang umur dan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Nikmat kemudahan taufik dan hidayah dalam berbuat kebaikan dimanapun kita berada, itu sangat nikmat. Ketenangan dalam jiwa kita, langgeng di dalam keluarga kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dalam berbuat taat kepada Allah dan Rasul. Pergaulan kita dengan orang-orang yang baik, kumpulan kita di masjid ini. Kemudian rezeki kita Allah berikan, alhamdulillah. Karena itu disunnahkan kepada kita, apabila Allah telah memberikan rezeki kepada kita pada tahun ini untuk berkorban, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak cukup dengan ucapan alhamdulillah, kemudian kita melihat perdagangan kita ramai, rezeki bertambah, nilai-nilai transferan sudah banyak tuh di rekening. Tidak cukup kita ucapkan alhamdulillah, kecuali kita keluarkan sebagian rezeki kita untuk berbagi pada hari raya kurban, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala janjikan kepada kita, orang yang beriman dan melakukan amal soleh berupa ganjaran yang sangat besar yang Allah siapkan kepada kita berupa ampunan, rahmat dan keridhaan Allah. Allah jamin mereka itu min ahli jannah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 9, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun 'adzim. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, bagi mereka itu adalah ganjaran pahala yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Dan dikatakan hiya sunnatun muakkadatun. Udhiya itu hukumnya sunnah muakkad. Kenapa dikatakan sunnah muakkad? Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Setiap tahun Nabi menyembelih hewan kurban. Yang pertama kali beliau menyembelih hewan kurban adalah satu ekor unta. Terus beliau mengorbankan baqaratun li'alin nisa'in, satu ekor sapi untuk istrinya. Terus mengorbankan satu ekor sapi untuk istrinya, satu ekor unta untuk Nabi. Makanya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Bahkan para ulama mengatakan
Udhiyah, kurban itu adalah sunnatul kifayatin, adalah sunnah kifayah. Alal majhab Imamul Maliki wa Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya sunnatul mu'akkad. Tapi kalau mutimnya apa? Imam Malik adalah sunnatul kifayah. Apabila salah seorang di antara keluarga mengorbankan, maka gugur kewajiban untuk sekuat. Dari sinilah kekeliruan banyak orang yang share yang namanya kurban cukup satu ekor kambing untuk keluar warga itu bin bitasyrikin niyati, dengan membarangi niat untuk mendapatkan pahala itu boleh, tapi satu ekor kambing itu untuk satu orang. Sama seperti acara haul, yang diholin cuma satu, tapi kirim arwahnya banyak. Banyak kan? Banyak. Yang diholin cuma satu, tapi yang diniatkan pahala acara haul ini orangnya banyak. Itu fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatwa. Cuman sekedapat barang ini niat. Cuman satu ekor kambing itu hanya untuk satu orang saja. Karena diambil nih hadis dalam kitab Al-Muwatta. Dalam kitab Muwatta di dalam bab syarikat udhiyah, bab syarikat di dalam kurban. Anna Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu al-Ansari qala kunna nudahi bisyatin wahidatin yadbawha ila rujul anhu wa an ahlil baiti. Dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika itu kami berkorban satu ekor kambing, yang disembelih satu ekor kambing itu satu orang oleh seseorang an ahlil baiti, untuk keluarganya, untuk keluar warga diniatkan saja. Tapi sebenarnya satu ekor kambing untuk satu orang. Ini diambil hadis ini dalam kitab Muwatta karangan Imam Al-Malik. Kenapa? Karena ketika itu banyak di antara kaum muslimin pada zaman Imam Al-Malik banyak yang pada susah. Mereka ingin berkorban tapi enggak mampu untuk berkorban. Akhirnya seseorang ini berkorban satu ekor kambing diniatkan untuk sekeluarga. Akhirnya daya tarik inilah akhirnya banyak orang yang berkorban. Selesai mereka berkorban, kemudian mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tahun depannya mereka berkorban lagi untuk satu kambing, untuk satu orang. Ini daya tarik aja. Untuk daya tarik saja, supaya orang mau berkorban. Yang paling berat itu korban adalah korban mengeluarkan uang. Itulah yang paling berat. Yang paling berat di dalam mengeluarkan uang. Sebab orang kalau mengeluarkan uang itu sifat karim, sajaratun fil jannah, pohon yang ada di dalam surga. Pohon yang ada di dalam surga. Sedangkan dahan dan rantingnya itu menjulur kemana? Ke dunia. Siapa saja yang memegang sajarah tersebut, dia orang yang beruntung min ahlil jannah. Makanya orang yang dermawan ini ada sifat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu paling berat ngeluarin harta.
Yang paling beratnya lagi nih, ada tiga pengeluaran harta yang sangat berat bagi kita. Walaupun kita kecil tapi berat. Pertama, kita ngasih orang tua. Kita ngasih ini orang tua, walaupun orang tua udah kasih segala-galanya buat kita. Dari semenjak lahir, sebelum lahir udah disiapin mengurak-urak kedua orang tua kita. Terus dari pendidikan sampai selesai kita mencari ilmu. Kemudian mau dagang dimodalin, mau nikah dimodalin, dinikahin, semuanya disiapin. Kadang 7 bulanin dikasih lagi, rumah dikasih, kontrakan dikasih. Bakal orang tua kita apa? Balasannya gue tanya. Apa balasannya? Ketika kita datang kadang-kadang lenggang. Pulang nanti. Pulang tenteng. Paling ada orang adik juga yang ngasih cuma setahun sekali. Tak kalah mau lebaran. Itu juga kain kain Wadimor. Karena sering masuk iklan. Betul? Baju kok udah. Paling yang ngasih duit bakal apaan? Beli tupat doang. Setahun sekali. Ada yang ngasih setahun sekali. Ada yang sama sekali kagak. Cuman doa doang. Mak, mbak, air raya Idul Fitri ini gak ngasih apa-apa, cuman doa. Maknya senyum ya. Kata maknya, gue mau banyak banget yang doain. Anak gue 12. Tuh. Berat, ngasih orang tua paling berat. Sedikit yang kita keluarkan untuk kedua orang tua kita, perasaan gede banget. Perasaan gede banget. Orang tua datang baru kita kasih. 3 bulan kemudian datang, sering banget datang ke rumah. Subhanallah, la haula wala quwata. Birru abaukum tabarru abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti pula. Tuh berat. Ngasih orang tua kecil kayaknya gede banget. Sama yang mertua dudukannya, ngasih mertua dikit perasaan gede banget. Sedangkan pahala ganjaran yang Allah berikan sangat luar biasa. Yang ketiga, kita ngasih guru. Ngasih guru. Walaupun guru itu kita enggak ngaji dengan dia. Tapi ada seorang guru, guru TPA, guru ngaji. Itu harus kita perhatiin tuh. Kita bagi itu dia, nyari berkahnya. Kita perhatiin ekonominya dia. Jangan sampai dia ngajar ngaji, berhenti gara-gara ngojek. Gara-gara apa? Ngojek. Kebutuhan, perhatiin. Kalau motornya emang jelek, beliin untuk dakwanya. Alhamdulillah. Perhatiin guru-guru ngaji yang sekitar rumah kita. Itu yang ngajar ngaji, ngaji ikro, ngaji ini. Apalagi ustazahnya. Sian, benar? Ya. Perhatiin. Pahalanya berat. Pahalanya besar yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, apa? Adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Termasuk ngasih kotak tuh. Ngasih? Kotak. Kotak. Berat itu. Apalagi ada uang banyak di kantong. Kadang-kadang yang paling kecil kita ambil. Duit kocang udah nyelip itu. Ketangkap juga. Itu perasaan gede. Sedangkan pahala besar yang Allah berikan kepada mereka. Wadallahu alladzina amanu wa min salihati lahum ajrun adzim. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, bagi mereka itu adalah ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Makanya pengajian-pengajian baik di lingkungan Jagakarsa dan sekitarnya itu kebanyakan yang ngaji pensiunan. Benar kan? Pensiunan, jiwa muda kan? Kenapa? Nguber pahala. Kemarin-marin dia kerja mungkin jarang ngaji, mungkin jarang hadir majlis ilmu seperti ini, mungkin jarang sholat berjamaah di masjid karena kesibukannya.
Kakala dia pensiun, pengajian di mana tu di Uber. Kuliah subuh. Apa lagi? Malam, sampai tengah malam dia pulang. Boleh-boleh aja, tapi kesehatan harus dijaga. Makanya jamaah saya ini saya ngelarang. Jangan ngikutin saya ngaji sana sini. Jaga kesehatan Anda. Karena Anda udah kerja, pas pensiun, akhirnya nguber, jangan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Pengajian yang terpenting adalah masjid musholah yang dekat rumah kita, itulah yang kita makmurkan. Jangan semuanya diuber.